Halo, Good Gamers. Iya, masih di game puzzle nih. Tiny Room Stories ya, Town Mystery. Oke, ini chapter yang pertama ya. Sebelumnya kita udah lewatin prolog ya. Oke, ini rumah ayah kita ceritanya ya. Kita ke sana. Oke, kita lihat apa yang terjadi ya. Iya. Kita menyetir ya, melewati kotanya, tapi nggak bertemu seorang pun ya. Oh iya, kotanya kelihatannya kosong katanya ya. Rumah ayahku kelihatannya juga kosong. Oke, kita cek ya. Kita cek pintunya tertutup ya. Waduh, di atas itu ada apa tuh? Kotak surat, tapi terlalu tinggi ya. Kita pakai tangga ya. Oke, tangganya kita pakai. Iya, kita senderin. Kita ke kotak surat yang atas itu ya. Oke, kita cek ada apa? Ada kunci ya. Iya, kita pakai ini kayaknya buat pintu depan ya. Coba kita buka ya. Oke, kebuka ya. Kita masuk ya. Oke, sip. Wah, ini rumahnya berantakan seperti habis digeledah ya. Oke lah, kita cek dulu nih satu per satu sikonnya ya. Ini ada buku nih. Iya, laci ya. Oke, kita cek. Ada buku matematika ya. Oke. Iya, buku fisika. Oke lah. Oh, itu ada ini nih, susunan buku ya. Hijau sama merah ya. Oke, kita cek yang lain ya. Lukisannya kita gerak-gerakin siapa tahu ada yang jatuh ya. Sisi lain dari rumah kita cek juga ya. Ada buku tuh di bawah kolong ya. Kita ambil. Kita cek lagi. Oh, ini ada laci-laci apa nih? Kita cek ya. Oke lah, ada buku ya, hijau ya. Oke, ini lipatan-lipatan baju ya katanya ya. Oke lah. Iya, sekarang yang sebelah kanan ya, kita buka ini ada apa nih? Wah, ini sepertinya tidak terlalu penting ya. Terakhir yang bawah nih, kita lihat. Oh, ada tombol-tombol apa nih? Empat nih ya tombolnya. Tapi kita belum tahu ya buat apa ya. Oke, kita skip dulu ya untuk sementara ya. Di atas ada apa tuh? Kunci merah ya, kita ambil ya. Oke. Iya, oke, kita ke bagian lain ya. Iya, kita ke bagian lain. Oke, sofa. Ya, kita geser ya. Sofanya ada apa nih? Kita lihat ya, di belakangnya tuh ada apa tuh? Yang warnanya beda ya. Ada tambelan ya. Iya, kita bisa gunain apa tuh untuk tambelan itu ya? Nanti kita coba ya, cari cara ya. Oke lah, kita ke mana nih sekarang ya? Kita ke dapur nih. Oke, kita ke dapur ya. Lukisan kita cek dulu, siapa tahu yang jatuh ya. Laptop ya, kita cek ya. Ada simbol-simbol password nih, cuman kita belum tahu ya. Kita skip dulu ya, oke. Iya, buahnya udah terbengkalai ya, nggak dimakan. Oke lah, di sisi lain dari ruangannya kita lihat. Oke, kita lihat ada lukisan lagi. Oke, iya, kita cek ya. Kulkasnya ya, atas freezer, ya minumannya kita coba. Iya, bisa ya diminum ya. Oke lah. Iya, kita lihat apa yang bisa di ini. Oh, ini ada tombol nih sama yang kayak tadi ya. Kita coba satu persatu ya. Iya, kanannya lah ya. Kiri, kanan ya. Kiri, kanan, bawah ya. Nyala ya. Oke lah. Kiri, kanan, bawah, kiri ya. Ya, kita mesti ingetin buat yang tadi di laci baju itu ya. Oke lah. Nanti berguna ya. Oke, kita skip. Oh, kita ambil pisau satu ya. Oke, ini di atas ada pembersih sama barang pecah belah ya. Buka-buka lagi. Ada apa nih kira-kira? Iyalah. Oke lah. Nggak ada yang penting ya. Ada buku. Kita ambil dulu yang hijau ya. Iya, kerannya masih berfungsi, di bawah ada panci kosong ya. Apalagi nih, yang di bawah ini ada tong sampah kayaknya ya. Oke lah, iya, saya bukan rakun ya. Suruh ngecek-ngecek tong sampah katanya. Oke lah, iya, kita udah dapat pisau sama petunjuk ya. Dari yang tadi kompor gas itu ya. Oke lah, kita ke ruangan yang tadi ya. Ya, kita balik lagi ke ruangan yang tadi. Oke lah. Iya, kita pakai pisau di yang tadi nih, yang sofa ini nih, kita sobek ya. Ini ada apa nih? Oh, ada buku merah. Iya, buku merah 2, buku hijau 3 sekarang ya. Oke lah, kita cari petunjuk lagi nih ya. Iya, oke. Iya, kunci merah kita pakai nih di tempat yang ini ya. Oke, ini ke ruang tidur kayaknya ya. Kita cek ada buku merah, satu ambil ya, jadi 3 buku merah. Oke, di bawah lipatan baju ya, ada buku lagi ya. Ambil dulu ya. Oke lah. Apa yang bisa kita lihat? Lacinya ya. Coba kita cek ya. Bawah.
Oh, tengah ada obeng ya, kita ambil obengnya. Oke. Atas kosong ya. Oke, kita atur dulu. Iya, kita lihat sisi lain. Iya, jendela ya, nggak ada apa-apa. Oh, ada remote buat TV ya. Oke, remote-nya coba. Iya, ini TV-nya lumayan besar ya. Iya, lacinya tuh kita buka. Yang di bawah TV itu nggak mau terbuka ya. Waduh, ini masih ada hubungannya sama TV ini ya kayaknya ya. Oke lah. Iya, ini penuh teka-teki di ruangan ini. Kita nyalain ya TV-nya ya. Oke, tapi kita belum tahu channelnya nih ya. Channelnya berapa kita belum tahu nih. Iya, sementara kita skip dulu ya. Sementara kita skip dulu, kita balik lagi nih ke sini nih, ke ruangan tadi nih. Itu ada susunan-susunan buku ya. Ada 4 tuh yang bekasnya tuh. Ya kita masukin satu-satu dulu ya. Ya sekarang yang merah kita masukin nih. Udah lengkap juga 4 ya. Ya kita masukin dulu bukunya. Iya. Oke, nanti pasti berguna ya. Cuma kita belum tahu untuk saat ini buat apa ya. Oke lah. Berarti kita harus cari petunjuk yang lain dulu nih. Ini puzzle-nya berhubungan semua nih. Oke, kita klik yang tombol-tombol ini ya. Ingat ya tadi ya. Kiri, kanan, bawah, kiri ya. Ini kiri udah. Itu kanan ya. Oke, ini bawah ya. Oke, nanti kiri lagi nih yang ini ya. Nanti kita lihat apa yang terjadi ya. Oke, ada yang terbuka ya. Oh, kita ambil. Ada senjatanya segitu segala. Aduh, ada kertas ya. Berhubungan dengan TV channel nih ya. Nanti kita belum tahu nih ada apa nih. Oke. Senjata, katanya ayahnya tidak suka senjata ya. Kenapa dia menyimpan senjata nih? Ini jadi pertanyaan juga nih. Oke lah. Oke ya. Kita balik ke ruang kamar tidur tadi ya. Yang ada TV-nya itu kita cek ya. Oke. Kita masukin channel yang tadi kita dapat nih ya. Oke, ini illumination is important ya katanya ya. Illumination itu penerangan ya. Nanti ada hubungannya dengan apa nih? Kita belum tahu nih. 2 3 4 kita klik dulu ya. Ada laci terbuka tapi enggak tahu buat apa itu ya. Oke lah. Illumination mungkin bukan illumination TV-nya ya. Mungkin illumination penerangan dari iya ruangan ini ya. Kita coba ya. Pakai obeng ya kita buka ya. Iya, coba kita gelapin ya. Ruangan ini kita gelapin, kita klik pencetan tombolnya nggak berfungsi nih. Berarti kita mesti kendorin itunya ya, bolamnya ya. Oke, berarti udah gelap nih. Kita lihat ya yang tadi ya. Oh, lemarinya tuh udah ada ya. Itu glow in the dark ya, hijau-hijaunya ya. Ada simbol-simbolnya tuh ya. Persis kayak simbol yang di laptop itu ya. Oh, ini ada passwordnya nih ya. 2, 3, 4 tuh udah keluar tuh ya. Iya, yang strip 2 itu sama segitiga tuh keluar ya. Oke, strip 2 segitiga ya. Kita ingat-ingat. Terus nanti kita masukin channel 563 nih. 563. Iya, lacinya beda lagi ya. Plus sama kotak ya. Iya, plus sama kotak yang keluar. Itu ada urutannya tuh 34 itu ya. Oke, kita masukin lagi ya 221 ya. Yang keluar apa nih? Oke, itu kayak Z sama kotak ya. Oke lah, kita udah dapat 6 nih ya. 6 simbol yang beda dengan urutan yang berbeda ya, sesuai dengan kertas yang tadi kita dapat. Iya, sekarang kita coba masukin passwordnya sesuai urutan yang tadi ya. Oke, berarti urutannya iya itu segitiga ya. Oke, kemudian plus kotak. Iya, kemudian Z sama kotak ya. Oke, file-nya terbuka ya. Iya, kurang lebih ini ceritanya tampilan depannya. Kita cek dulu ya. Oh, ini empty ya note-nya ya. Oke, mail-nya juga empty. Woy, mana nih ya? Kita cek ya, ada apa ya? Picture, oh ada picture nih. Wah, picture-nya menampilkan yang tadi itu nih, buku-buku ya. Ada kodenya tuh. Iya, kita tinggal sesuaiin aja nanti ya. Oke lah, kita ke ruangan ini kita sesuaiin nih sama yang tadi kita dapat di komputer itu ya gambarnya ya. Oke, ini buku hijau yang paling atas ya. Kita pindahin 3 ke kanan ya. Oke, nanti yang di rak kedua kita pindahin 5 ya. Oke. Iya, kita pindahin 2. Oke, sip. Yang merah ya sekarang ya. Atas kita pindahin 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya. Oke, ini kita pindahin berapa nih? 7 ya. 5, 6, 7. Oke. Iya, itu satu aja ya. Ada yang terbuka tuh, pintu baru ya. Di sebelah kiri itu ya. Oke, kita masuk ya. Kita masuk ke daerah baru nih. Wah, ada koridor. Di bawah lantai ada bekas garuk. Kenapa tuh ya? Sepertinya bekas pintu terbuka di situ ya.
kita matiin lampu dulu, ya nyalain lagi ya. Kita naik tangga tapi terkunci katanya, ada linggis ya, kita ambil ya linggisnya ya. Oke, ini ada lukisan-lukisan, ada satu yang kosong tuh di tengah ya. Kita gerak-gerakin dulu, siapa yang jatuh ya. Oke, nggak ada. Ya kita pakai linggis buat di luar ya. Ingat tadi ada jendela satu di atas yang terkunci ya. Kita linggis coba buat buka ya. Iya kita linggis aja, kebuka ya. Masuk langsung ya. Oke nih ruangan baru nih, ada lukisan kita ambil ya satu. Kita cek dulu itu blueprint apa ya. Katanya ada basement nih seharusnya rumah ini ya. Iya di blueprintnya ada. Kotaknya kita pindahin ya. Iya kita bisa masuk nih ke sini nih. Oke tembus-tembusannya iya di tempat tadi ya. Oke di tempat tadi lukisannya kita masukin yang tadi ya. Kita kan dapat lukisan tadi satu ya. Iya kita masukin satu di tengah. Oke masih miring ya. Coba kita atur. Wah ini miring-miring juga ya. Iya kita atur. Iya lurus semua ya. Ada pintu yang kebuka. Oke kita masuk ya. Oke gelap banget nih. Merah-merah kita coba klik ya. Iya lampunya nyala. Airnya bocor itu ya. Oh kita coba matiin dulu ya. Iya airnya surut. Oke kita coba atur ya posisi kameranya agar kelihatan semua nih sisi-sisi di ruangan ini ya. Oh, udah ada perkakas-perkakas ya. Ini ada foto nih. Kita cek ya. Oh belakangnya ada apa nih? Tanggal ya. Oke lah. Seperti buat sesuatu kita coba geser-geser. Oh ini bisa nih kunci pasnya ya. Membuka apa nih? Masukin tanggal yang tadi di belakang foto ya. Yuk kita masukin aja. Ternyata kode buat di sini ya. Wah ini semuanya berhubungan ya. Luar biasa ini ya. Oke lah. Iya. 8 ya. Iya ini 5 ya. Oke terbuka. Ada apa nih? Kunci biru ya. Oh ini kunci safe deposit ya. Deposit box di bank ya. 1302 tulisannya. Oke lah. Ini tampaknya kita harus ke bank nih ya. Untuk mencari tahu nih ada apa di dalam deposit box itu ya. Oke misi di rumah ayah kita udah selesai ya. Kita naik mobil aja, kita pergi ya. Iyalah, oke lah. Iya, ini chapter yang pertama ya. Sudah selesai nih, iya keadaan rumah pas kita masuk berantakan. Kita berhasil menyelesaikan beberapa puzzle ya di rumah ayah kita. Ayah kita nggak ada di rumah ya. Dapat kunci safe deposit box. Chapter 2 ya, nanti kita harus ke bank. Oke, ini makin seru nih ya. Nanti kita ke bank, kita belum tahu nih apa yang terjadi ya. Oke lah. Oke, good gamers. Iya, untuk chapter 2 ya. Nanti kita akan bikin di video yang lain ya. Oke, sampai jumpa.